Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Untuk para saudara dimanapun berada, saya doakan, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat rezeki yang banyak, serta barokah kepada para saudara semuanya, dimudahkan segala urusannya hidupnya, berkecukupan, dan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala di dunia, sampai di akhirat kelak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, di channel Mbah Salim ini, saya ingin bertanya pada saudara semua, apakah saudara merasa kesulitan dalam mengelola keuangan saudara? Apakah saudara sering mengalami kekurangan uang atau terlilit hutang? Apakah saudara ingin memiliki kehidupan yang lebih sejahtera dan berlimpah? Jika jawaban saudara adalah ya, maka saudara perlu mencoba pemanggil uang semula. Pemanggil uang semula jadi adalah doa yang berasal dari surah Al-Waqiyah dalam Al-Quran. Surah Al-Waqiyah adalah surah ke-56 yang terdiri dari 96 ayat. Surah ini memiliki banyak keutamaan dan keajaiban. Salah satunya adalah dapat membawa keberkahan dan kemakmuran bagi orang yang membacanya. Para saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut ke amalannya untuk mendukung channel ini agar bisa bermanfaat bagi banyak orang, caranya sangat mudah, cukup dengan menekan tombol like dan subscribe di bawah video ini. Dengan begitu, para saudara sudah ikut berpartisipasi dalam menyebarkan kebaikan dan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah membalas kebaikan saudara dengan berkah, rahmat, dan karunia-Nya. Amin. Dan di dalam pemanggil uang semula jadi ini adalah doa yang terdiri dari ayat ke-77 sampai ke-82 dari surah Al-Waqiyah. Doa ini berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laquranun karim fi kitabim maqnun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Afa bihazal hadisi antum mudhinun. Doa ini memiliki kekuatan dan keberkahan yang luar biasa karena mengandung sumpah Allah yang agung, penghormatan terhadap Al-Qur'an yang mulia, dan penjagaan Allah yang sempurna. Doa ini dapat membantu saudara untuk meningkatkan keuangan saudara jika saudara mengamalkannya dengan cara yang benar dan ikhlas. Dan berikut ini adalah cara mengamalkan pemanggil uang semula. Jadi, untuk meningkatkan keuangan saudara, lakukan persiapan awal sebelum membaca doa. Bacalah basmalah sebanyak 3 kali, diikuti dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah, sebanyak 3 kali, dan solawat sebanyak 3 kali. Kemudian sambungkan dengan shalawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim, astaghfirullahalazim, Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah itu dilanjutkan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, innahu laquranun karim fi kitabim maqnun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin afa bihazal hadisi antum mudhinun. Bacalah pemanggil uang semula jadi ini sebanyak 11 kali dengan penuh khusyuk dan keyakinan. Setelah selesai membaca doa tersebut, maka lanjutkan dengan berdoa sesuai dengan kebutuhan dan keinginan saudara. Seperti halnya, mintalah kepada Allah apa saja yang saudara inginkan, terutama yang berkaitan dengan keuangan saudara. Misalnya, saudara dapat meminta agar Allah memberi saudara rezeki yang halal dan berkah, agar Allah melunasi hutang-hutang saudara, agar Allah memberi saudara kemudahan dalam berbisnis, atau agar Allah memberi saudara kekayaan yang banyak dan bermanfaat. Berdoalah dengan penuh tulus dan ikhlas, serta yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa saudara. Lakukan amalan ini secara rutin, setiap hari, atau sesuai dengan kebutuhan saudara.
Jangan lupa untuk bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada saudara dan berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Dengan begitu, saudara akan mendapatkan keberkahan dan kemakmuran yang berlimpah dari Allah. Dan berikut adalah salah satu jamaah yang telah berhasil mengamalkan pemanggil uang semula jadi tersebut. Dari pengangguran jadi pengusaha sukses berkat pemanggil uang semula jadi. Nama saya Rizky dan ini adalah kisah nyata saya tentang bagaimana pemanggil uang semula jadi mengubah hidup saya. Saya adalah seorang lulusan sarjana ekonomi dari salah satu universitas ternama di Indonesia. Saya bercita-cita menjadi seorang pengusaha sukses, namun kenyataannya tidak semudah itu. Setelah lulus kuliah, saya mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang saya. Saya sempat bekerja di beberapa perusahaan, namun selalu berakhir dengan dipecat atau mengundurkan diri karena berbagai alasan. Saya merasa frustasi dan putus asa karena saya tidak memiliki penghasilan tetap dan harus bergantung pada orang tua saya. Suatu hari, saya sangat penasaran tentang pemanggil uang semula, jadi video itu menjelaskan bahwa doa ini adalah doa yang berasal dari surah Al-Waqiyah dalam Al-Quran yang dapat membawa keberkahan dan kemakmuran bagi orang yang mengamalkannya. Saya penasaran dan tertarik untuk mencoba doa ini karena saya merasa tidak ada salahnya untuk berdoa kepada Allah. Saya mulai mengamalkan pemanggil uang semula jadi sesuai dengan cara yang dijelaskan di video. Saya melakukan persiapan awal, mendengarkan surah Al-Waqiyah, membaca pemanggil uang semula jadi sebanyak 11 kali, dan berdoa sesuai dengan keinginan saya. Saya meminta kepada Allah agar memberi saya rezeki yang halal dan berkah, agar memberi saya peluang usaha yang menguntungkan, dan agar memberi saya keberanian dan kepercayaan diri untuk berbisnis. Saya mengamalkan doa ini setiap hari tanpa putus asa atau ragu. Saya yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa saya, dan saya bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada saya. Tidak lama setelah saya mengamalkan doa ini, saya mulai melihat perubahan dalam hidup saya. Saya mendapatkan tawaran kerja dari salah satu teman kuliah saya yang sedang membangun sebuah startup di bidang e-commerce. Saya menerima tawaran itu dengan senang hati dan saya bekerja dengan penuh semangat dan dedikasi. Saya juga mulai berani untuk mencoba berbisnis sendiri. Saya memanfaatkan keahlian saya di bidang ekonomi dan internet untuk membuat sebuah website yang menyediakan layanan konsultasi keuangan dan investasi. Saya mempromosikan website saya melalui media sosial dan mulut ke mulut. Saya juga memberikan konten-konten yang bermanfaat dan menarik bagi para pengunjung website saya. Alhamdulillah, bisnis saya mulai berkembang dan mendapatkan banyak pelanggan. Saya mendapatkan penghasilan yang cukup besar dari bisnis saya dan saya bisa membayar hutang-hutang saya dan membantu orang tua saya. Saya juga bisa menabung dan berinvestasi untuk masa depan saya. Saya sangat bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan rahmat-Nya. Saya yakin bahwa semua ini adalah berkat dari pemanggil uang semula jadi yang saya amalkan. Saya terus mengamalkan doa ini dan saya berharap agar Allah terus memberi saya keberkahan dan kemakmuran. Saya juga berbagi kisah saya kepada orang-orang yang membutuhkan, agar mereka juga bisa merasakan keajaiban dan keberkahannya. Dan itulah kisah nyata saya tentang bagaimana pemanggil uang semula jadi mengubah hidup saya. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi saudara yang sedang mengalami kesulitan dalam keuangan saudara. Jangan pernah menyerah atau putus asa karena Allah selalu bersama orang-orang yang berdoa dan berusaha. Amin. Dan jika dianggap video ini bermanfaat, silahkan dibagikan. Mudah-mudahan dengan cara membagikan video ini, saudara juga mendapatkan pahala yang sama dari para orang-orang yang mengamalkan ini. Semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Azza wa Jalla. Demikianlah cara menggunakan pemanggil uang semula jadi untuk meningkatkan keuangan saudara.
Semoga dengan mengamalkan doa ini, saudara dapat meraih kehidupan yang lebih sejahtera dan berlimpah. Amin. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.